perlu kenal sama seseorang untuk tahu dia tuh pencuri apa enggak. Ada apa ini, Nandra? Pergi kamu, Tanjung. Jangan ganggu saya lagi. Saya nggak butuh bantuan kamu. Cepat kamu pergi. Gua peringatkan sama lo untuk terakhir kalinya. Jangan ganggu dia, oke? Okay? Atau lo akan berhadapan dengan gue. Non! Bentar ya, Bi. Thanks ya, Ko. Kota telah ku lewati, seribu jalan aku lalui, sepintas laut tak berbatas bumi, sekilas pandang kau tak berarti. Bagiku cinta hanya racun berbisa, menyebar dari gua neraka. Senandung malam dan nyanyian pagi, satukan cinta menentang benci. Cinta hanyalah lelucon tanpa hati, sangat egois penuh emosi. Kadang ku pikir cinta memang gila, punya gue kali ya? Punya gue. Iya, punya gue ketinggalan, gue ambil dulu ya. Iya. Halo? Hey! Tumben nelfon gue. Ada apa? Iya, Dunis Dewa Cinta itu. Sumpah deh, masa sih gue bohong sama lo? Lucu banget tau gak sih? Malahan ya, lebih lucu kalau kita lihat di majalah. Iya, ya nggak tahu juga deh gue. Padahal ya, udah jelas-jelas banget kalau gue ketemu Doni, dia tuh sama cewek lain. Gila ya Michelle ya. Kalau gue sih enggak deh. Ya kalau gue lihat sih, kayaknya muka ceweknya familiar gitu. Iya. Ah, lo tahu nggak si penyiar radio Astrid Sri Hadi? Iya, penyiar radio itu. Cantik lagi. Iyalah, namanya juga seleb, pacarannya juga sama seleb dong. Iya enggak? Oke. Ance more. Ya udah gua cabut duluan ya. Ya, mau kemana sih buru-buru? Gua harus nemenin Nandra, jagain Dito. Jung, Jung. Lo itu mau jagain anaknya apa jagain ibunya? Sorry ya. Patungan. Oke. Okay. Hati-hati mana? Duluan.
Gila. Basi juga ya pacaran si Tanjung ya. Lu bayangin aja men, Dito itu kan masih kecil. Jadi gak mungkin kan kalau misalnya dia ditinggal-tinggal sendirian gitu, ya kan? Gue ada ide bagus nih. Tapi lu anterin gue balik dulu ya. Ide lu apaan? Lu tau rumah Nandra gak? Iya sih. Minggu lalu gue sempet ngedropin si Tanjung sama Nandra di rumahnya. Emang apa sih? Bagus. Bagus. Gue ada surprise buat Tanjung. Oke? Ntar gue ceritain pas jalan. Oke, siap. Yuk. Yang kenceng lu. Spada. Lagi. Sore Rena. Doni, Riko. Masuk. Hey, Jo. Malu, Jo. ini gua ada 2 tiket gratis buat nonton. Lu berdua mau enggak? Mau enggak nih? Udahlah, Jung. Daripada lu baca terus nanti lu bete, mendingan lu refreshing terus pergi nonton gitu. Ya kan? Tenang. Yang itu udah kita berdua pikir. Yang penting, lu berdua pergi nonton. Nanti, Dito, kita berdua yang jagain. Ya kan, Don? Don? Ya kan? Iya. Pokoknya semua beres deh. Oke, gimana? Gitu okay. Dong. Oke. Bentar. Kita tunggu dulu. Oke. Thanks banget ya. Yang lu pada bilang tuh benar. Emang kita berdua harus refreshing. Udah, men. Itu gunanya teman. Ya enggak? Hah? Doi. Wow. Kita berangkat sekarang? Iya. Makasih ya. Udahlah, yang penting sekarang cepet berangkat, nanti telat. Iya. Udah. Cepet. Udah, have fun ya. Ternyata Tanjung sudah besar ya. Iya, gak nyangka ya. Ternyata Tanjung sekarang udah bisa pacaran. Lu ngapain sih? Bisa ngediamin bayi kan? Ya enggak lah, mana gua tahu yang kayak begituan. Aduh, lu jangan macam-macam, lu tahu kan? Aduh, jangankan bayi, cewek aja gua nggak bisa. Aduh. Yaudah deh, yuk. Kamu senyum-senyum gitu sih? Kamu lupa minum obat ya tadi pagi? Enggak, saya nggak pernah lihat kamu kayak gini aja. Biasanya kan kamu diam, cuek, terus dahinya berkerut. Emang saya kayak gitu? Sekarang kamu kelihatan gembira sekali. Kamu seneng, ceria, lebih kelihatan awet muda. Dan kamu juga kelihatan lebih cantik. Kamu mau minum popcorn? Minum boleh. Just want to take a look at your neck. Ajar nih film, bikin gua kaget aja. Dr. Cheever. Aduh. Sebentar.
malam. Saya ke toilet dulu ya. Nandra? Ngomong gitu sih. Mendingan kita cari Nandra. Ada apa nih? Anda siapa? Saya suami Nandra. Anda siapa? Saya temannya Nandra. Teman apa pacar? Mungkin Anda bisa tanya langsung sama Nandra. Taksi! Nandra! Tunggu Nandra! Taksi! Tunggu Nandra! Jangan ganggu saya lagi. Yeah. Sebaiknya Bung pergi dari sini dan tinggalkan kami berdua. Saya akan pergi kalau memang Nandra yang menginginkan. Kenapa? Nandra, siapa dia? Bukan urusan kamu. Selama kamu masih berstatus istriku, semua adalah urusanku. Apa kamu bilang? Istri kamu? Di saat kamu sama perempuan murahan itu, apa kamu ingat kalau aku istri kamu? Aku kan sudah minta maaf. Waktu itu aku emosi, Nandra. Aku hilaf. Kamu masih istriku, Nandra. Aku kasih kamu kesempatan untuk berpikir. Bukan berarti kamu bisa pergi dengan seenaknya membawa anakku. Kemudian kamu jatuh cinta pada cowok lain begitu saja. Tanjung, Tanjung tunggu sebentar. Tanjung! Gue pengen tahu. Sama yang satu ini lo tahan berapa bulan? Kalau jadi nyumpahin gitu sih, kayak lo tahu nggak? Sirik itu tanda nggak mampu. Sirik? Iya. Lo pacaran sama satu cewek aja lo bilang gue sirik. Niko, gue tuh pernah pacaran sama 3 cewek dalam waktu sekaligus. Jadi ngapain gue sirik sama lo sih? Inting kali lo ya? Basi lo. Nanti abis ini kita ke mall dulu deh. Gue mau beli bunga buat si Ria. Parkirnya kan macet kok. Aduh, lo gak usah parkir, men. Lo drop gue aja. Nanti lo tinggal muter, terus gue nyebrang, nanti jemput gue di depan. Gampang kan? Duri, Mama aus banget. Mau ke dalam ambil minum, kamu mau nggak? Tunggu ya.
sih di dalam? Gak ada apa-apa, mah. Cuma ada kucing. Kucing? Mbak, iya. Ada surat nggak buat saya? Oh iya, ada satu buat Mbak. Hmm? Cuma satu doang nih? Iya. Kasih. Tolongin gue, Rin. Lu tuh apa-apaan sih? Udah kayak polisi grebek orang aja. Lu liat nih. Nampukkan tuh tas gue. Eh, Jung, lo main kemana? Kok si Nandra nggak lo anterin pulang? Hah? Tahu, gue jadi bingung. Kenapa Nandra perginya sama lo pulang sama cowok lain? Terus Nandra bilang apa? Ya, seperti biasa. Nandra kan paling pelit untuk ngomong. Dia itu cuma bilang, terima kasih. Udah, gitu aja. Lo juga sih, kalau lo date sama cewek, paling nggak dianterin sampai pulang, kenapa? Nah, betul tuh, men. Cowok yang tadi malam tuh suaminya. Suami? Tunggu, men. Nandra punya suami? Iya. Ternyata Nandra masih punya suami. Aja dia. Nandra kan bukan cewek satu-satunya di dunia ini. Jung, gue bisa ngertiin perasaan lo. Ya, gue juga pernah patah hati kan, men. Tapi, tenang aja, men. Masih banyak kok cewek yang lain. Dan... Rick. Cewek itu bukan baju yang bisa kita ganti seenaknya kalau kita merasa gak cocok. Segampang itu. Kita bicara masalah perasaan. Perasaan cinta terhadap seseorang yang sangat spesial. Perasaan seperti ini gak bisa dirubah segampang dan semau kita. Tenang aja, kenapa? Kali aja salah kirim. Salah kirim. Jelas-jelas di amplopnya ada nama gue gede banget. Astrid. Gimana sih lo? Mungkin tetangga lo ada yang bete sama lo. Lo pernah nyolong ayam tetangga ya? Aduh Rin, please dong. Gue lagi serius nih. Iya-iya. Makanya gue bercanda biar lo gak terlalu stres. Ya gimana gue gak stres? Coba lu kalau posisinya di gua, lu juga ngerengek-ngerengek ke gua. Tri, tolong dong Tri, gua lagi diteror nih. Enggak juga sih, soalnya gua dari kecil udah sering ngerjain yang dikerjain orang.
jadi udah gak ngaruh. Udah, gini aja deh. Untuk sementara ini kita tenang aja dulu. Nanti kalau misalnya ada tindakan selanjutnya, baru kita bergerak. Oke? Oke. Jadi gue tenang dulu nih ya. Tenang, tenang. Oke? Makan. Hey. Kemarin malam kamu pulang gimana? Saya coba telepon kamu tapi handphone kamu mati. Kalau kamu berusaha mengadu saya dengan suami kamu, itu nggak akan pernah terjadi. Dompet, lihat dompet gua enggak? Tuh kan, masuk. Kenapa lo? Enggak, gue nggak pernah ngeliat Tanjung sedaun ini, men. Kasian. Tanjungnya juga sih, masalah cewek terlalu dibawa serius. Santai aja. Cintailah mereka, terus tinggalin. Love them and leave them. Gampang kan? Ya nggak bisa gitu dong, men. Ya, emang semua cowok ya? Enggak kan? Dan lo tahu Tanjung gimana. Pengen suka sama cewek aja tuh susah banget. Ya jadinya kayak begini deh. Coba kalau Tanjung bisa ya, sedikit seperti gue lah. Parah lo, Rick. Ntar tiap minggunya lo pada bergantian lagi patah hatinya. Masih lo. Ya pukul-pukul. Masuk kan dua-duanya. Saya mau minta maaf, Jung. Saya nggak tahu harus bilang apa. Kenapa kamu nggak cerita tentang Gary ke saya? Saya pikir kita udah dekat. Saya pikir kamu percaya saya. Iya. Saya percaya. Saya percaya sama kamu. Nggak ada orang lain yang saya percaya seperti saya percaya sama kamu. Ya terus kenapa? Kenapa kamu gak cerita sama saya tentang Gary? Saya juga gak tahu kenapa, Ju. Mungkin... mungkin karena saya takut kehilangan kamu. Saya malu. Kita masih bisa berteman, kan? Tentu. Tentu kita masih bisa berteman. Men, tunggu ya.
Gue nyesain email dulu, jadi nanti pas kita habis lunch, gue udah dapat balasannya. Tunggu ya. Sip. Gila. Untung lu datang ke sini tuh nggak tiap hari, men. Kalau enggak, perusahaan bokap gua bisa bangkrut, men. Lu lihat tuh cewek-cewek. Jadi lupa kerja semua. Lu tuh emang karena matinya soal cewek. Semuanya lombat. Kenapa enggak? Pada dasarnya semua cewek itu sama. Nggak peduli mereka itu siapa, mau tua, muda, kaya, miskin, semua suka diperhatiin, digodain cowok. Oke. Nah, jadi gue cuma memberikan apa yang mereka mau. Nah, nih, gue akan buktiin kata-kata gue. Men, jangan yang itu. Percaya sama gue. Jangan yang itu. Itu sekretaris bokap gue. Galak banget, men. Benar. Alah, lu udah diem aja. Lu mau kemana? Halo, Mbak. Mbak, tau gak, si Riko tuh paling blonde banget. Gila. Tadinya gue takut lo bakal dihabisin sama dia, men. Selama ini gue pikir mana ada sih cowok mau sama dia. Dia galak banget soalnya, men. Tapi sama lo, kau juga deh. Makanya buat amatiran kayak lo, lain kali percaya deh sama gue. Ya? Yeah? Gimana? Oke kan? Yuk. Enjoy ya, Lia. Oke, sekarang kita terima lagi ya telepon. Love is in the air. Dengan siapa nih? Astrid. Ya, dengan siapa nih? Saya cinta kamu. Kamu milikku seorang. Sorry. Coba perkenalin diri dulu deh. Kalau ada yang berani mendekati kamu, akan saya bunuh. Aduh, teleponnya terputus. Dia juga belum sebutin nama lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita putarkan lagu yang romantis sekali ya. Buat teman-teman yang di rumah maupun yang di jalan, oke?
umur gue jadi penyiar, belum pernah ada neror gue kayak gini, Rin. Makanya gimana gue gak ngeri coba? Ya udah, tenang aja. Paling juga orang iseng. Ya ampun, kalau iseng, kalau enggak, aduh mati gue. Gimana ya, kalaupun enggak, paling banter tuh orang gila cuman berani deketin lo lewat udara doang. Mana berani sih dia kalau misalnya ketemu sama lo langsung? Pengecut kayak gitu tuh, beraninya cuma di telepon doang. Percaya deh sama gue. Oke? Gary kelihatan sayang banget sama Dito. Tapi lu juga sayang sama Dito kan, men? Iya. Gue sayang banget sama Dito. Tapi gue bukan bapaknya, Rick. Gary lebih berhak menyayangi Dito. Bukan gue. Enggak. Gue cuman gak mau melakukan kesalahan kalau misalnya gara-gara gue Dito bakalan terpisah dari bapaknya. Jadi lo mau gimana? Gue gak tahu. Mungkin gue tahu, tapi gue gak tahu apakah gue sanggup. Ya udah, tapi gue gak mau ngomong sepatah kata pun sama si monyet. Hey, lu nyantai aja dong. Gue jamin lu pasti bakal suka kok sama teman-temannya Doni. Tanya sama Riko tuh anaknya asik-asik, ya? Monyet ya, temenannya monyet juga. Kok ngomongnya gitu, monyet? Yaudah yuk, masuk yuk. Ayo dong, udah telat. Hei! Sini! Yuk. Hei! Tuh, Ben. Gak telat. Iya dong. Tanjung, Riko, kenalin ini Rina, temen gue. Rin, ini Tanjung, ini Riko. Tanjung. Hai. Hai. Kita pernah ketemu sebelumnya? Belum. Kalaupun pernah juga, gue gak bakal inget kok. Jangan duduk. Yuk. Duduk. Nanti jangan lupa ya. Setiap 4 jam kasih susu. Terus nanti makan siangnya jam 1, itu bubur ada di dapur. Iya. Iya. Aku tahu. Kamu nggak perlu ngingetin aku terus-terusan dong. Aku ini kan ayahnya. Aku tahu bagaimana cara merawat anakku yang benar. Buku apa ini? Buku-buku pelajaran dari Tanjung. Dia pengen aku kembali kuliah lagi, supaya bisa lebih baik lagi. Kamu udah sempurna di mataku, Nandra. Kamu nggak perlu berusaha untuk lebih baik lagi. Tanjung melakukan ini semuanya bukan karena aku kurang sempurna, tapi karena dia pikir aku punya potensi untuk... Tanjung lagi! Selalu Tanjung dan Tanjung. Gak di rumah, gak di kafe. Dia selalu bayang-bayangin kita. Aku nggak bisa seperti ini terus, Nandra. Kamu harus pilih. Aku atau dia? Dan, ada apa? Lu gak apa-apa kan? Enggak, gue gak apa-apa. Gue cuma pengen lu milihin gue kacamata baru. Lu nelfon gue cuma buat nemenin lu beli kacamata? Kurang ajar ya. Lu masih mending, Street. Ini kalau sampai bokap gue tahu, gue cabut cuma gara-gara nemenin kunyuk ini beli kacamata, lu bisa mati gue. Emang lu gak ada waktu lain buat beli kacamata? Kalau ketika lo patah hati dan butuh dukungan gue, apa gue minta lo tunda juga? Enggak juga sih. Ya, tapi... Udahlah, nggak ada tapi-tapian. Sekarang lo berdua temenin gue cari kacamata. Gimana? Lo ngapain pakai di sini? Mau mijit lo ya? Biarin aja deh. Yang penting kan pede dan kece. Iya nggak, Street? Iya. Gue udah boleh pulang kan nih? Lo nggak beli kacamata sih? Udahlah, beli aja.
Nah, straight. Kalau pakai ini straight. Nah, gitu dong. Jadi kan kita cocok tuh kayak di film apa, Matrix? Matrix. Wih, Street. Duh, ada cewek cakep jalan sendirian lagi. Duh, emang ini hari keberuntungan gue banget. Guys, Om Doni mau berburu dulu ya. Lu mau kemana? Udah, lo beli aja dulu kacamatanya. Halo, sendirian aja. Hai, hai, hai. Kamu nggak bisa lihat ya? Mari saya tolong. Terima kasih. Terdengar dari suaramu dan kebaikan hatimu, aku yakin kamu pasti cantik sekali. Mari saya tolong. Aduh, maaf. Apa-apaan ini? Apa-apaan sih kamu? Kurang ajar lu. Apa-apaan sih kamu tuh? Dia tuh nggak sengaja. Kamu pikir tuh minta jadi buta? Pakai perasaan dong. Mari saya tolong. Terima kasih. Kurang ajar. Ya ampun, Don. Lu kemana aja sih? Lu main tinggal aja lagi. Ini dia. Sorry, Ko. Tadi gua nyasar. Eh, Ko. Apakah cewek sebelah gua ini secantik hatinya? Iya, cantik. Sudah gua duga. Duh, terima kasih ya. Pasti pacar kamu cowok yang paling beruntung di dunia. Seandainya saya bisa berkencan dengan kamu. Lain kali kamu hati-hati ya. Iya. Itu apaan? Dia udah cabut belum, kok? Udah. Kenapa sih? Dia masih ngeliat nggak? Enggak. Kasih tahu kenapa. Yes. Berhasil. Yuk cabut yuk. Astrid mana? Lu ngerjain tuh cewek? Terus kenapa? Yang penting maksud tercapai. Lo pernah denger nggak sih tentang permainan cinta? Nah. Astrid mana ya? Tadi dia bilang ada acara mendadak, jadi dia pulang duluan. Dasar perempuan, memang gak pernah bisa dipegang. Astrid, kayaknya naksir sama lu. Astrid? Iya. Mana mungkin, Go. Astrid sama gua perasaannya sama, cuman teman. Kenapa lu mesti ngadeng-ngadeng cowok itu segala? Lu tahu kan, gua cowok lu. Tapi kan itu buta. Pakai perasaan sedikit dong. Lu udah berani ya depan gua kayak begitu? Lu tuh maunya apa sih? Udah deh. Hei, Ca! Ca! Tunggu, Mbak Astrid? Ya? Ini ada surat masuk buat lu. Oh ya, thanks ya. Emang dasar orang gila. Dia cuma mau nakut-nakutin lo doang lagi. Gua ngeririn. Sampah kayak gini itu tempatnya di tempat sampah. Udah, lo lupain aja semuanya. Kalau misalnya lo gak bereaksi apa-apa juga, lama-lama dia capek sendiri dan berhenti. Kalau dia nggak berhenti gimana? Lucu deh. Bisa aja kamu. Bener.
pipinya, matanya, hidungnya. Hidungnya emang kenapa hidung aku? Lucu. Cium dong. Permisi. Mana dong ciumannya? Ya, tapi kalau kita ketahuan gimana? Gak akan deh, benar. Ayo dong, sekali aja. Duh, handphone di mana ya? Maaf ya. Ah, ini dia. Sayang, jangan marah dong. Walaupun kamu kelihatan lebih cantik kalau kamu marah, tapi kalau aku melihat kamu kayak begini, aku jadi sedih. Sayang, jangan ngambek dong. Ini kan bukan salah kita. Emang kondisinya aja yang gak memungkinkan, ya kan? Kalau... Sebel deh kalau kayak gini terus-terusan. Kita kawin aja yuk. Yah, waktunya sudah mau habis. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya penelepon terakhir, oke? Okay? Halo, Love is in the air. Dari siapa nih? Astrid, kau memang cantik memakai baju warna merah. Laut tak berbatas bumi, sekilas pandang kau tak berarti. Bagiku cinta hanya racun berbisa, menyebar dari gua neraka. Senandung malam dan nyanyian pagi, satukan cinta menentang benci. Cinta hanyalah lelucon tanpa hati, sangat egois penuh emosi.